apalagi gue sebagai ketua umum PASKI. Asik. Jadi gue harus netral, menjaga yang namanya independensi dari organisasi. Kan simbol gue ini. Wis, kata siapa tuh? Kata saya. Tapi munas lawak tuh isinya ngelawak semua enggak? Ya. Ya iyalah. Peluru semua itu. Ada juga selingannya striptis. Ya, karena pelawaknya memang terbiasa dia improvisasi dan tahu bagaimana yang pantas atau tidak gitu. Iya. Yeah. Yang menyinggung atau tidak. Iya. Yeah. Gue pikir ya gue juga ya masih belajar lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita bertemu kembali setelah sekian lama. Masih ada ternyata Bang Pres? Masih lah. Kirain udah gak ada. Ya mumpung kosong kita bikin konten. Soalnya kan di playlist YouTube Tua Kreasi ini Titik kumpul lagi. Iya, kemarin tuh kan ada acara lah. Jadinya ada yang keskip. Cuman sekarang kan kita kembali lagi. Oh gitu. Betul, karena bintang tamu hari ini lagi-lagi legend lagi kita panggil. Wes, gila. Emang angkot nih tempat legend sama tempat aktor. Emang. Betul, emang iya. Ya sembarangan ini harganya kalau udah dijual nih. Mayan lah, kalau ada yang mau beli 100 juta gue lepas. Lebih ke bisnis angkot ya. Itu, sen boleh dimatiin dulu Bang Wares. Iya. Jangan lupa, jangan mau angkot. Dah. Ini dia yang tamu kita nih. Wih, ini segan kali ini Bang Wares. Segan nih. Ketua nih Bang Wares. Ya. Bang. Ya, masuk. Ikut ya? Ikut, boleh. Masuk, Bapak. Iya. Sit. Up. Mau ke Indramayu? Jauh banget, Pak. Enggak ya? Enggak sampai. Oh, enggak sampai. Angkut kita ke situ. Ya udah, sampai kemana aja deh. Boleh. Lagi pusing pala gua. Siap. Saya anterin ke ini boleh enggak? Kemana? Ke partai biar nyalonin Bapak. Enggak. Apa? Gue bukan yang anti partai, bukan anti politik ya. Terus? Tapi apa ya? Lebih enak netral aja lah gue lah. Bisa gue kemana-mana. Iya, tapi kan di umur segini biasanya orang udah berpikir dua kali, Pak Jarwo. Ya gue udah mikir udah lima kali, gue pikir-pikir enggak juga. Enggak tembus juga gue ke partai. Enakan begini seniman komedi itu dah. Asik. Ya kalau gue sendiri ya pribadi ya. Kalau menurut prinsipnya Pak Jarwo. Ya apalagi gue sebagai ketua umum PASKI. Asik. Jadi gue harus netral, menjaga yang namanya independensi dari organisasi. Kan simbol gue ini. Wis, kata siapa tuh? Kata saya. Ada orang. Ada. Iya. Tapi ya. Baju biru Pak Jarwo ya. Iya. Ya ini bukan melambangkan kemana-mana. Sekarang lagi musim-musim loh. Iya, langit aja biru. Padi menguning. Bendera memerah. Ya semuanya kan kita rangkul lah. Bagaimana untuk menjaga yang namanya sila ketiga itu? Sila ketiga bunyinya apa ya? Sedikit? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Iya, jangan sampai gara-gara kita beda pilihan, ya. Kemudian kita bisa terpecah belah. Yang namanya itu memang kebinekaan itu penting, tapi lebih penting adalah keekaan. Persatuan. Kita bisa bercermin yang namanya kepada soto. Di Nusantara ini kan berbagai macam soto. Banyak, soto Padang, betul. Soto Lamongan. Nah, soto Betawi. Soto Betawi. Soto Madura. Betul. Makassar. Ah, itu kalau Makassar itu coto. Coto. Beda ya. Kalau itu coto. Cara beda. Makannya juga beda. Beda. Kalau soto makannya pakai sendok. Kalau coto Makassar pakai cendok. Tapi tetap yang namanya maknanya tetap soto namanya. Namanya tetap soto ya. Mau dimana soto? Nah itu harus kita bercermin kepada soto. Walaupun
walaupun isinya macam-macam, rasanya berbeda-beda, tapi tetap soto. Dan membuat kenyang. Dan membuat kenyang. Betul. Kuahnya. Kuahnya. Kok kuahnya? Kuahnya sampai sabar kabar sampai tumpah. Bikin kembung kalau kuahnya. Bikin kembung gitu. Ikan kali. Ikan kembung dong. Ini penumpang nyaut aja lo. Gue bukan penumpang, Pak Jarwo. Siapa? Ini keneknya. Oh, kenek. Iya, Pak Jarwo. Iya. Tapi nggak ada tawaran, Pak Jarwo. Tawaran? Ya ada lah. Misalnya untuk jadi apa caleg, iya, gitu kan. Kemudian apa ya, kita kan namanya hidup berbangsa dan bernegara, itu kita memang punya hak memilih dan dipilih. Tetapi itu kan kembali lagi ke personal kita masing-masing. Iya, betul. Gitu. Nah, buat diri gua cukup lah jadi seniman komedi lah. Cukup itu udah. Cukup lah, mau ngapain lagi kalau bagi kan, gua ya. Kan katanya kalau kita di situ udah duduk enak. Iya, cuma duduk doang, tidur terus dapat amplop, ngapain? Gila nih bapak-bapak nih, udah sampai umur segini karya tetap nomor satu ya Pak Jarwo ya. Iya, karya tetap nomor satu. Tapi gua sebagai apa ya? Sineman komedi menghargai lah namanya teman-teman yang lain juga ikut nyalek. Ya. Para seniman komedi yang lain. Berarti disupport juga. Bener. Oke. Denny Cagur. Banyak banget loh Kang Denny Cagur. Terus Narji. Komeng. BDPD dia. Iya. Terus si apa lagi Baba. Ya? Ucuk Baba. Gue bareng dia kan ngupload di Instagram dia. Iya. Pakai peci segala macam. Iya. Gue pikir dia mau ikut seleksi yang namanya Pil Yacil. Setelah gue cermati, oh nyalek. Masa audisi Pil Dacil. Tapi hebat, setelah gue ngobrol sama dia, Bang Jarwo, gue apa misi lu untuk nyalek ini? Gue mau ngangkat yang namanya kaum disabilitas. Iya, betul. Wah, itu gitu. Yang mulia sekali. Ini ngomong-ngomong ke sini-sini lagi kita. Iya, kan emang muter-muter sini. Kapan nyampenya gua? Ya nanti nyampe aja sendiri. 30 menit nyampe. Di sini. Lu tau lah, gue ini naik angkot lu. Dapat. Dibawa keliling kayak orang tua dulu tuh lu. Disuruh mandi. Terus mau keliling. Misal gak deh, mau ke Monas. Taman Mini. Itu sore ya. Kalau paginya dijemur ya. Aduh. Tapi ya begitulah kehidupan ya Pak Jarwo ya. Akhirnya ya, kita menentukan pilihan lagi setiap masanya. Betul. Iya. Karena menurut aku sendiri, itu nggak ada salahnya. Kadang kan ada beberapa komen orang, ah udah enak-enak jadi pelawak lu malah jadi caleg katanya. Iya. Gak idealis lu kata dia. Nah itu ada benernya nggak? Ya mungkin tuh yang menilai hak mereka lah ya. Tapi memang ada penilaian dari masyarakat dua yang artis-artis yang nyalek, misalnya ada anggapan bahwa mereka tuh udah nggak laku terus nyalek. Iya. Pilihannya kemudian. Padahal kan nggak semua ya. Nggak semua. Yeah. Ada juga misalnya yang udah masih eksis, yeah, udah kaya terus masih tetap juga ikut nyalek. Yeah. Apa kurang katanya begitu. Nah itu kan berpulang kepada masing-masing personalnya kan. Mungkin yang di satu sisi ada yang pengen apa ya, ada dia punya apa ya istilahnya, talentanya untuk politik. Betul. Di situ kalau dia nggak punya talenta nggak mungkin lah dia mau berani nyoba gitu ya. Bener, caleg nyoba-coba. emangnya bayi nyobat batuk. Nah itu jangan sampai juga berpikiran seperti itu juga teman-teman komedi nih. Nah, hanya sekedar untuk meramaikan aja, dimanfaatkan oleh partai untuk meraih suara. Nah dijaga juga, terus juga jangan ada karena faktor duit aja dibayar. Iya. Kemudian mau akhirnya kasih duit nggak seberapa, dihajiin doang. Kita udah capek-capek, iya, salam sana sini. Nggak taunya nggak ada dateng tuh duit. Betul. Ada tuh. Ada tuh. Iya. Siapa tuh? Ada deh. Kalau dijamin sama partai logistiknya itu nggak apa-apa. Iya ya, kalau ada jaminan gitu ya. Iya, sebagian buat
kampanye sebagian lo kantongin dah. Jadi yang pinter itu jangan partainya aja, kita juga harus pinter, harus cerdas. Iya. Gitu, betul. Jangan sampai kita udah nyalek, udah miskin tambah miskin. tambah ya, pusing. Ada temen gue dulu tuh pengalaman itu, ada beberapa orang ikut nyalek, jual rumah. Sampai jual rumah? Lah iya. Demi mendapatkan sesuatu itu ya? Lah iya, yang belum tentu. Belum pasti. Pasti. Ya akhirnya udah ya, belangsak lagi, pusing lagi. Iya kan? Tapi kalau Pak Jarwo-nya pribadi kan nggak pernah nih. Ya. Maksudnya nggak pengen gabung. Tapi kalau Paski pernah nggak diajak proyekan gitu? Untuk? Untuk politik-politik. Ya, untuk politik-politik. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Paski itu organisasi yang independen. Dan itu ada di ADRT kita. Oh gitu. Oh. Itu nggak boleh sama sekali yang namanya atribut Paski dibawa ke ranah politik. Misal nih. Pak Jarwo isi dong nih acara partai ungu misalnya ya kan. Nih budgetnya 2M, ngelawak aja udah gitu. Tapi sebut-sebutin ntar partainya. Ya nggak boleh. Nggak boleh ya Pak? Mau 10M, mau 20M, mau 30, mau 100M. Nggak boleh. Berat juga ngejaganya itu. Lah iya dong, karena itu udah amanah. Nah gue sebagai ketua umum harus menjaga amanah itu kan. Iya. Jangan sampai ketua umum itu menjual diri. Untuk kepentingan pribadi, menjual organisasinya. Berapa tahun nih Pak Jarwo udah jadi ketua nih? Gua ini udah periode kedua, udah jalan ke 5 tahun. 5 tahun? Ya. Satu periodenya berapa? 4 tahun. 4 tahun, ya. Berarti ini menjalan 2 periode nih? Iya, 2 periode. Us, gokil. 2002, lu yang gila, ngeteng gua gila. Iya kan, bagus, maksudnya bertahan gitu, berarti masih dipercaya. Iya. Kan, tapi kan emang anda gila kan? Kalau nggak gila nggak laku gua. Iyalah, makanya. Ini ya teman-teman ya. Mungkin kalian ada nonton di Net TV Main Hakim Sendiri ya. Ya Allah, di situ gua baru tahu kedahsyatannya Pak Jarwo. Wah itu kalau sampai tayang, waduh, muka gua habis. Mau taruh di mana? Istri, anak, cucu nonton semua. Tapi gua anggap juga buat off air aja lah, buat memancing tawa teman-teman yang di studio gitu kan. Iya. Selebih itu ya kita balik lagi ke tayangannya terserah lah ya. Pokoknya di situ dulu ya Pak Jarwo ya. Iya. Itu alasan gua lihat-lihat Pak Jarwo ini, walaupun dengan umur segini Sadiq, otaknya cepat sekali. Apalagi kalau cewek. Gila. Nah itu acting doang. Acting ya Pak Jarwo. Itu doang, aslinya mah kagak. Gak ketahuan maksudnya. Seru loh Sadiq. Jangan-jangan termogok nih. Enggak, ini mah aman. Olinya tumpah setengah doang tadi. Lagi tadi. Tapi Pak Jarwo itu ketua umum Paski pemilunya gimana Pak Jarwo? Itu ada yang namanya Munas. Nah kemarin gue di Munas kelima kemarin terpilih ke periode keduanya. Oh ada pemilihan juga? Ada Munas di situ. Jadi selama 4 tahun sekali itu Munasnya. Ada visi misinya juga dong setiap calon? Kita kan ada kemana, ada 3 kandidat. Gue, Cing Abdel, sama Iwel tuh. Nah pas voting, nah gue lah yang terbanyak itu suaranya. Terbanyak. Gitu, akhirnya ya udah. Gua sebagai ketua umum diangkat, wakilnya gua minta Cing Abdel jadi wakilnya. Wakilnya Cing Abdel nih Cing sekarang. Sekarang. Bawahnya Pak Jarwo siapa? Bawahnya banyak, ada Kang Deni Chandra juga wakil ketua umum. Ada siapa lagi ya? Teman-teman pelawak lah, yang lain ada juga yang non pelawak tapi ada juga yang non pelawak. Ada. Kalau semuanya di struktur organisasi Paski itu pelawak semua enggak jalan. Iya. Organisasi sibuk dengan kerjaan mereka masing-masing. Betul. Maka ada hal-hal yang strategis yang misalnya sekjen, ya. Ataupun bendahara, atau bidang-bidang itu dari non komedian. Oh. Tapi yang care kepada dunia komedi gitu. Iya, yang peduli lah. Iya, gitu. Tapi Munas pelawak tuh isinya ngelawak semua nggak? Ya. Ya iyalah. Peluru semua itu. Ada juga selingannya striptis. Orang gila ini. Benar.
Komedi itu serius ya. Serius, pas pemilihan itu serius. Wah, ada yang namanya ini adu argumen, adu gagasan. Keren. Gitu, jadi nggak ini doang. Diminta gagasan nggak, cuma dibilang baca aja bukunya. Enggak sembarangan terus, juga ya. Iya, enggak disuruh minum susu doang. Mulai. Itu yang kita tunggu dari tadi. Bajunya mirip lagi. Lo Mas Gibran, tuh. Gua pakai baju warna elu nih. Jadi Munas komedian serius, yang serius malah bercanda ya. Iya benar tadi. Yang serius malah bercanda. Udah yang serius tapi bercanda, dapat duit lagi. Gak dipaski. Benar-benar serius. Bercanda tapi serius, tapi nggak dapat duit. Betul. Gitu. Tapi berarti paski ada kantornya dong setiap kota. Ada dong nama organisasi kita itu ada pengurus-pengurus daerah di setiap provinsi. Itu udah ada 16 cabang paski di berbagai 16 daerah. Cabang? Ya, 16 provinsi di Indonesia nih ya? Di Indochina dong, sono. Kamboja, Vietnam. Iya, kemarin soalnya Pras ada stand up di itu kan, di Pekanbaru. Ah iya. Terus ada juga tuh paskinya ternyata dateng. Ada paski Riau. Paski Riau. Kampung gua itu. Kampung di situ ya? Pekanbaru. Duri. Gua lahir di Duri. Tapi aslinya berarti Melayu? Oh enggak, Jawa. Jawa? Iya. Merantau orang tua di situ? Merantau. Dulu bokap gua itu ikut apa namanya... karyawan Kaltek dulu. Orang kaya lah berarti ya? Enggak, orang gila juga. Orang kaya lah kalau Kaltek di zaman segitu mah. Ya kan beda pangkatnya. Kalau staff itu kan lebih kaya. Kalau gue yang bawahan aja bapak gua. Tapi terjamin lah. Lumayan lah hidup lah terjamin. Lumayan, semuanya gratis. Merantau berarti pakai duit bapak nih? Lah merantau iya dari duit bapak. Ya kadang-kadang paman gue ngasih juga. Sama lah kita berarti. Tapi ya berjuang di rantau, tahun berapa awalnya? Itu gue datang ke Jakarta merantau tamat SMP tahun 83. Tamat SMP? 1983 ya. Tamat SMP 83? Ya. Terus nggak lanjut SMA? Ya lanjut lah, maksudnya ya siapa tahu kan gua turun di sini aja deh. Jangan di depan kan kita nggak sama aja. Iya tamat SMP lulus ya, lulus melanjutkan sekolah SMA di Jakarta. Di Jakarta abang lu udah di sini, udah di Jakarta duluan merantau. Itu bandaranya dulu masih di Kemayoran tuh. Bandara masih di Kemayoran, belum lahir. Udah batuknya juga begitu. Berhenti ngerokok. Enggak ada AC apa? Enggak ada, ini ada kipas nih. Nih. Pajarwo nih ngerokok yang enggak berhenti-berhenti tapi Pajarwo. Iya, tutup aja pabrik rokoknya baru gue berhenti. Ya mana orang bisa. Orang berhenti ngerokok tapi pabriknya belum ditutup. Sehari bisa habis berapa bungkus Pajarwo? Nah, sebungkus aja. Sebungkus aja. Dikasih teman sebungkus lagi. Itu enggak pernah ada dampak sakit Pajarwo? Ya, dampak sakit enggak ada. Paling batuk-batuk dikit lah. Minum air putih yang banyak, yang penting itu. Bapak gua itu meninggalnya umur 93 tahun. Lama. Sebelum meninggal masih ngerokok dulu. Lagi ngerokok deh, malaikat tewak. Tahan dulu ya gue ngerokok. Hati-hati ya. Itu gak apa-apa kalau itu ya. Gak apa-apa. Itu gak apa-apa. Orangnya juga udah gak ada. Ya paling disenangkan cuma Anda. Pajar lo ngetawain bapaknya sendiri. Gue khawatir kayak teman lu yang di Lampung gitu. Ya Allah. Nah itu tuh parah tuh Pajar lo. Ini kan tayangnya juga cepet ya Sadiq ya. Iya. Aduh, ini harus dibahas sih. Gimana menurut Pak Jarwo sebagai ketua paski dan juga orang komedi tuh melihat materinya yang... Iya, sumpah ya Pak Jarwo, itu kalau dia anak Padang Pak Jarwo, udah pasti saya tumbuh tuh Pak Jarwo. Saya tampar-tampar palanya. Sok pinggir jurang. Antui ang. Sudah pasti. Nah, rajuang gua, kanciang gua, naruang bang. Muncuang di ma. Sok pinggir jurang, masuk dalam jurang. Antua. Gimana Pak Jarwo ngelihatnya Pak Jarwo? Iya, itu sebenarnya tergantung dari persepsi kita menilainya sih. Setiap orang berbeda-beda. Ya, betul.
gue belum nonton secara utuh ya. Iya, iya, yang itu, potongan itu doang ya. Iya, video secara utuh gue belum lihat. Jadi ya nilainya seperti apa, gue nggak bisa apa ya, nggak bisa memastikan pendapat gue. Tapi kalau terlihat di situ dia benar-benar bawa sebuah, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, mungkin yeah, cara yeah, pengucapannya aja yang berbeda, yang salah, yang salah mungkin dalam arti dia mungkin niatnya orang yeah, punya nama yang bagus tapi perilakunya nggak bagus, betul, nggak mencontohkan keteladanan, iya, apalagi nama itu, apalagi memakai nama besar Muhammad, betul, iya Rasulullah, kan? Iya, yang kita luar biasa itu manusia yang istimewa. Iya, iya, tapi ada salahnya dari teman komika itu kayaknya. Kalau di stand up itu guys, ada kombut namanya comedy buddy. Ditanyakan dulu lah, sharing dulu lah, ini materiku begini. Yeah. Apalagi di zaman sekarang, agama tuh gampang sekali guys untuk kau tuh diserang orang. Yeah. Makanya hal-hal terdekat aja lah, materi-materi yang simple aja lah. Yeah. Iya kan, ini anaknya kayaknya ada niat-niat mau pinggir-pinggir jurang kayaknya. Tapi kan bahaya sekali main begitu, betul nggak Pak Jarwo? Iya, pinggir jurang, main pinggir jurang nggak tahu itu tanahnya lagi lembek. Iya, ya, lagi lembek begitu kan, dimakan kau sama semua orang. Nah itu, kemarin apa kapan tuh gue baca di Twitter, dia itu spontanitas mengucapkan itu. Oh, jadi bukan gak ada, iya, 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 gak ada penulisannya, kata polisi seperti itu. Itu pun gak tahu ya. Duh, sampai ke polisi guys. Karena yang paling di-highlight kan kalimat yang penting aja nama Muhammad sekarang. Iya, nah, itu tuh yang di-highlight. Hati-hati teman-teman, stand up tuh kayaknya butuh kali nulis dengan betul gitu. Benar. Pun seandainya dapat apa namanya itu ya, komedi-komedi di atas panggung dapat spontanitas, wuih. Iya, iya. Jadinya jadi harusnya bisa dipikir-pikir lagi. Benar. Buat kata per kata gitu teman-teman, karena kita sebagai komedian. Itu yang namanya improvisasi seperti itu. Betul. Bisa kadang apa namanya membuat orang terhibur, bisa juga menjadi lu terkubur. Nah, Pak Jarwo pernah nggak di posisi begitu? Karena improve, terus tiba-tiba orang nggak suka. Kalau gue bisa, bukan nggak bisa ya. Sebelum gue melakukan sesuatu, misalnya di televisi, ya, ini live atau taping. Kalau live, nah itu gue alhamdulillah selama ini bisa lah. Hati-hati, ngerem, lebih hati-hati, hati-hati gitu iya, ya. Iya, 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 iya. Tapi kalau taping ya paling sebatas yang seperti yang kita waktu di net ya. Di net itulah. Betul, betul. Gitu. Betul. Dan kalau udah taping gitu kan tanggung jawab dari editor, tanggung jawab dari pihak televisi kan. Iya, iya, betul. Jangan kita yang disalahin. Tapi kalau OVS sepanjang ini sih nggak ada ini sih. Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sudah karena, berpuluh-puluh tahun ya Pak Jarwo. Iya, karena pelawaknya memang terbiasa dia improvisasi dan tahu bagaimana apa ya yang pantas atau tidak gitu. Iya. Yang menyinggung atau tidak. Iya. Gue pikir ya gue juga ya masih belajar lah, dalam arti mari kita sama-sama sampai belajar. Sampai umur sekarang masih belajar Pak Jarwo? Iya, masih belajar ABC segala macam. Itu baca. Baca namanya. Iya, kalau gitu. Nulis-nulis materi masih nggak Pak Jarwo? Masih. Masih juga Pak Jarwo? Masih, paling ya dikit-dikit kalau lagi iseng aja. Kalau lagi iseng atau kalau ada job, misalnya kurang bagus ya gue minta bantuan teman gitu. Itu kasih duit. Masih butuh teman berarti ya? Masih dong. Kita bagi-bagi rezeki juga kan. Teman itu kan apa ya? Bukan enggak teman. Iya kan? Teman bukan enggak teman. Bapak satu ini. Teman itu apa ya? Bukan enggak teman. Itu kalau kayak senior-senior sekarang kayak Pak Jarwo gitu, belajar-belajar sama teman-teman yang senior juga kayak gimana sih Pak Jarwo? Kayak enggak kebayang gitu. Wah. Ngobrol serius, belajar komedi. Enggak gitu. Udah malas belajar lagi gua sama senior. Udah itu-itu lagi yang ketemu ya lagi, Pak Jarwo. Pas ketemu bercanda-bercanda aja ya. Kalau sekarang udah bercanda aja. Dalam arti paling kita kalau yang ngelihat ini perilaku mereka aja. Gitu, mana yang bagus ya kita ikutin, enggak usah gitu. Dengan umur segini, apa yang pengen dicapai lagi, Pak Jarwo? Jangan, itu ART orang. Bukan ART juga itu. Kayaknya anak padanu itu sedikit. Padanu ya. Padanu maaf nih padanu. Kayaknya lebih tua padanu dibanding.
Gila. Di umur segini apa yang masih belum tercapai menurut Pak Jarwo? Apa jadi wakil presiden yang belum tercapai sih? Enggak ada dukungan keluarga sih jadi kan enggak pernah wakil presiden. Gak bisa. Oh iya, tapi dalam mimpi. Iya, Republik Mimpi waktu itu ya. Ya walaupun dalam mimpi alhamdulillah lah udah pernah jadi wakil presiden. Walaupun itu dukungan dari teman-teman. Tapi enggak ada ya lagi Pak Jarwo ya pengen apa, bikin-bikin apa gitu. Apa ya, satu aja sih cita-cita gua, ada Hari Komedi Nasional. Hari Komedi Nasional itu udah kita ajukan ke pemerintah, udah ada di meja Pak Presiden Jokowi. Iya, tapi nah mudah-mudahan nih Maret ada kabarnya nih, katanya katanya begitu, kata dari Sekretariat Negara. Wih. Pak Pratikno. Wih. Dicek. Wih. Lagi tuh. Nah, tuh Pak, boleh Pak, kayaknya ide yang bagus banget tuh Hari Komedi Nasional. Karena ya di Indonesia ini kayak rating paling tinggi tuh komedi deh. Benar, di segala sisi itu komedi bisa masuk. Betul. Di terus kata Pak Jokowi, apa? Hari Komedi Nasional ditetapkan tanggal 34 kata dia. Terusan komedi. Malang lucu. Karena dia kan komedi. Malang lucu. Terus Pak, tanggal 27 September. Oh, gitu. Setiap tanggal 27 September kita tetapkan sebagai Hari Komedi Nasional. Kenapa 27 September? Itu hari lahirnya tokoh komedi nasional kita, Bing Slamet. Oh, kenal kan Bing Slamet? Kenal. Nah, iya. Oh. Nah, itu beliau itu komedian luar biasa, multi talenta. Kenapa luar biasa dan multi talenta menurut Pak Jarwo? Dia itu ngelawak bisa. Aktor. Nyanyi. Musisi juga. Wah, pokoknya di segala bidang lah. Dia kayak saya itu. Kayak lu ya. Apa ngelawak bisa? Apalagi? Ngerimbat bisa enggak ngerimbat? Ngerimbat sendiri bisa. Bikin anak bisa. Multimedia itu. Iya itu. Jadi kita harapkan nanti bisa disahkan lah sebagai Hari Komedi Nasional. Hari santri udah ada, hari musik udah ada. Iya, hari musik udah ada, hari komedi enggak ada ya. Iya. Padahal setiap acara biasanya pasti ada komedi. Iya, betul. Iya. Benar. Amin lah ya teman-teman ya. Iya, yang menghibur masyarakat Indonesia kalau bukan komedi apa? Iya ya. Itu. Apalagi setiap hari komedi masyarakat disuruh berkomedi. Nah. Tiba-tiba masuk itu ya. Masuk rumah salah. Ada kegiatan-kegiatan gitu ya. Ada guru ya kan. Hey, kamu. Ada guru terus gajinya dipotong tapi girang. Ya Allah. Ya Allah. Ada pelawak terus tiba-tiba honornya di TV naik 2 kali lipat. Wah, tapi nangis. Astaga. Kita udah di penghujung nih, Sadik. Iya. Yeah. Ada ini jawab cepat, Sadik. Jawab cepat. Iya. Apa, Dik? Oke, siap. Pak Jarwo, pilih jadi ketum partai atau menteri? Harus pilih. Jadi menteri aja dah. Menteri komedi nih. Pilih anak Pak Jarwo kawin sama politisi atau komedian? Ayo. Ini sama politisi. Politisi ini politisi udah jadi nih. Udah jadi. Oh, udah oke lah. Komedian juga udah sama jadi. Sama komediannya udah jadi. Gimana deh? Gue turun di sini aja. Coba dulu harus pilih. Hujan lagi. Iya. Aduh, pilihan ini suasana sulit. Udah mulai panas gara-gara hujan. Pilihan sulit, saudara-saudara. Sulit banget. Aduh, bener-bener silit. Pak Jarwo gak mau anaknya sama komedian gak berhasil. Iya, makanya. Enggak, gue mau pilih Atau aja deh. Gak bisa. Pilih satu-satu kira-kira gak siapa. Jangan ketawa-ketawa. Maksa dong. Orang di negara demokrasi, pemaksaan namanya nih. Gak bisa milih soalnya gak ada yang bener ya, Pak Jarwo. Pusing. Dua-duanya termasuk gua dong. Apalagi Sadik, gak bisa jawab ternyata Sadik. Ayo. Pilih main sama senior yang
garing atau junior yang lucu? Bagus tuh, bagus tuh. Pilih sepanggung sama senior yang tidak lucu, tapi junior yang lucu banget. Aduh. Padahal sama junior nggak deket nih, sama senior ini deket gitu. Ya gini aja deh, gue milih main sama senior tapi sama junior bisa ngebantu. Sekali dua, langsung dua. Kolaborasi. Kolaborasi. Ya. Mantap sekali hari ini. Target paski terdekat deh, Pak Jarwo. Terakhir nih. Terdekat apa ya? Kita mau apa? Lomba grup lawak lah. Ada lomba grup lomba lawak? Festival lawak gitu. Oh. Grup lawak. Itu yang cita-cita gue. Grup yang... atau ada semua? Stand up atau apa? Iya, gue mau ngelibatin teman-teman dari Stand Up Indo, kerjasama kita. Yuk bikin apa namanya kompetisi grup lawak. Iya, iya. Jadi bisa teman-teman dari komika bisa ikutan bikin grup. Iya, betul. Ya. Gitu. Siap. Hmm. Itu terdekat teman-teman, semoga ada. Dan gue berharap juga ada Hari Komedi Nasional yang dibilang Pak Jarwo tadi. Amin. Sampai bertemu lagi teman-teman. Makasih. Jangan lupa subscribe, Pak Jarwo. Dan share. Terima kasih Pak Jarwo. Sama-sama. Sehat selalu. Lah, gue turun di sini lagi. Lah, gue juga turun di sini. Ya, yaudah.